أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ini isu banyak pasal apa tu, apa sekalian? Dan ramai juga, bukanlah ramai sangat, tapi adalah yang bertanya tu. Kan isu orang prep makanan ni. Orang prep makanan, simpan makanan, nak menghadapi kemarau, nak menghadapi kata zaman terputus bekalan makanan. Ha, betul tak tuan-puan sekalian? Ada yang simpan beras, simpan gandum, simpan air banyak-banyak, simpan macam-macam lah, makanan segera, Maggi, pelbagai lagi lah. Kerana apa ni, dijangkakan kemarau. Memang kita tengok krisis makanan dunia kan, katanya krisis makanan dunia. Dan sekarang dah banyak negara pembekal dah stop dulu buat sekatan, maksudnya menghentikan ekspor. Nah, negara pembekal-pembekal utama gandum, dan kita tengok apa ni, biji jagung lah apalah, subhanallah. Tuan-puan sekalian, memang ada je yang tanya Ustazah, prep tak? Ustazah buat persiapan tak? Kan, buat simpanan bahan makanan. Dalam bab ni, tuan-puan sekalian, saya harap sahabat-sahabat jangan hanya membaca dan mendengar daripada satu sumber. Untuk menyimpan makanan ni, sebenarnya kalau kita tengok kisah zaman zaman Rasulullah, kita pergi dulu kisah kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ketika menafsirkan mimpi yang mana raja ataupun pemerintah tu kan bermimpi 7 ekor lembu kurus. Macam mana mimpi Nabi Yusuf tu? Okey, kan ingat tak? Lepas tu Nabi Yusuf alaihi salam, saya tak ingat detail mimpi Nabi detail mimpi raja tu. Masa tu Nabi Yusuf kan dalam penjara beberapa tahun, berapa lama kan. Lepas tu ditafsirkan daripada mimpi Nabi Yusuf tu akan berlaku musim kemarau yang panjang. Tak silap kemarau akan berlaku sepanjang 7 tahun ya. Jadi 7 tahun terawal, jadi ada tempoh lagi kemarau akan berlaku sekian-sekian. Maksudnya kemarau ataupun prep makanan ataupun berlakunya terputus bekalan makanan dunia ni bukan berlaku sekarang je. Sentiasa berlaku. Zaman Rasulullah juga berlaku. Zaman para khalifah, zaman selepas tu memang ada waktu ketikanya bumi ataupun dunia ni mengalami situasi terputus, kekurangan bekalan makanan, tidak mencukupi untuk penduduk, untuk manusia. Okey, saya nak pasal Nabi Yusuf alaihi salam. Raja tu bila dia tahu tentang pasal tafsiran mimpi tu, raja ni yang buat preparation. Raja ni yang buat preparation. Maksudnya contoh negara kita Malaysia, krisis makanan ni dah keluar dah dalam berita kan. Dan ia bukan satu jangkaan, tapi dah jadi satu realiti lah yang perlu kita terima dan kita hadapi dengan tenang. Jadi dalam situasi begini, kita meletakkan kepercayaan kepada kerajaan kita, pemimpin kita, pemerintah. Dan sepatutnya memang pemimpin dan pemerintah lah yang membuat prep, membuat persiapan untuk memastikan bekalan makanan untuk rakyat cukup. Sebab yang ada kuasa besar ataupun kuasa ekonomi ataupun kuasa yang boleh menggunakan segala aset jentera apa adalah pihak kerajaan lah. Mungkin nak menyediakan gudang-gudang ke, apa sajalah, membuat kawalan harga. Sebab apabila rakyat yang buat prep masing-masing, saya bukan nak macam, saya bukan siapa-siapa ya, tuan-tuan sekalian, semua ni kita fikir, dia akan jadi monopoli. Monopoli. Orang kaya, orang jutawan, orang kaya, orang berkemampuan memang mampu beli. Orang miskin macam mana? Kalau kita fikir, orang miskin macam mana? Sebab itu dalam menyimpan makanan perlu ada kawalan juga supaya makanan dalam pasaran tetap mencukupi untuk semua. Sebab boleh jadi orang yang kaya, dia boleh buat store, dia boleh sewa gudang, dia boleh buat apa saja, dia boleh macam-macam lah. Subhanallah. Dan kalau kita ingat, ini bukan saya nak nakutkan ke, zaman-zaman kalau perang, zaman perang Jepun dulu pun apa, yelah zaman-zaman perang ke apa, mana-mana tempat penyimpanan makanan akan diserang. Maksudnya akan menjadi tumpuan. Jadi tumpuan.
Itu hari kita tengok ada kisah, macam kisah tu di, daripada adaptasi kisah benar. Bagaimana sebuah rumah yang ialah dia berkemampuan, jadi dia kumpul banyak. Tapi bila penduduk kampung yang lapar kebuluran, mereka dah tak fikir lah. Mereka mengambil, maksudnya simpanan tu secara ganas, secara kasar. Jadi Tuan Paul sekalian, sebenarnya saya sendiri mula fikir antara sebab kita buat perkampungan hijrah, hijrah city tu, hijrah village tu kan. Kita nak bentuk survival, community survival. Maksudnya hijrah village, perkampungan hijrah tu yang kita panggil sebenarnya hijrah city, bandar hijrah. Tapi bila kita fikir kita nak membentuk tanah 42 ekar tu, dalam tu ada ternak lembu, kambing, itik, ayam. Lepas tu ada ternak, apa tu nama, ikan. Lepas tu pertanian, kan nak tanam ya sayur-sayur, buah-buah. Lepas tu macam tu lah. Sebenarnya nak wujudkan satu komuniti yang sebenarnya kita boleh bina di kampung. Contoh, kalau yang duduk sekitar kampung. Tapi sekarang ni, ingat tak dulu masa kita kecil-kecil, kalau saya lah, kalau dilukis gambaran kampung, kita lukis rumah, lepas tu ada itik, ada lembu, ada ayam, lepas tu ada tempat, lepas tu ada bukit, lepas tu ada tempat macam sawah. Ingat tak? Maksudnya, sekarang ni benda tu tak berlaku sebab kita semua bergantung kepada bekalan di kedai. Di restoran ya, kedai. Nak beli ayam kedai, nak beli daging kedai, nak beli sayur semua kedai. Kedai ni umum lah, kedai kecil atau kedai besar, mall ke ataupun kedai-kedai kecil, kedai runcit. Jadi di situlah tempat. Jadi tuan-puan sekalian, kami sendiri memang pelihara anak banyak, anak pedaging di rumah. Ialah beli sangkar. Memang mungkin orang kata sebab ada kawasan. Kawasan pun bukan luas. Lepas tu mula menanam sayur-sayur sendiri. Lepas tu sekarang kami plan nak beli tangki yang besar untuk ikan apa? Ikan tilapia. Ikan tilapia. Dan kita tahu sekarang bekalan ayam memang makin susah nak dapat. Kawan-kawan kata carilah mana-mana ni. Kita tak tahu isunya pembekal, dia orang tahan stok supaya nak naikkan harga. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam industri makanan ni. Jadi sewaktu saya sebut, jika berlaku, ketika berlaku peristiwa Nabi Yusuf menafsirkan mimpi yang buat prep dan persiapan untuk memastikan bekalan makanan cukup dalam tempoh kemarau dijangkakan 7 tahun, dikatakan 7 tahun masa zaman Nabi Yusuf tu, subhanallah, yang pihak yang bersungguh-sungguh dan yang membuat persiapan adalah pihak pemerintah kerajaan. Jadi subhanallah, tuan-puan yang mati Allah sekalian, sebenarnya prep ataupun kita kata penyimpanan stok makanan ni, biasa kalau kita memang simpan stok sebab buat persiapan untuk, ya, kadang kita beli untuk 1 minggu. Perasan tak? Kita beli lauk untuk 1 minggu, beli lauk untuk 2 minggu, beli lauk untuk 1 bulan terus. Itu kaedah kita untuk survival by bulan. Lepas tu ada juga yang simpan makanan stok untuk supaya ready sambut tetamu. Ni kenapa ni ada beli? Ni kalau tetamu datang anytime boleh masak. Okay, ini standby, jangan sentuh. Yang ni bahagian kalau tetamu datang, dia dah ada dah mihunya. Di satu tempat itu ada ruang untuk tetamu. Sebab kalau tak ada buat, maksudnya terus asingkan macam tu, nanti ada bahan yang tak cukup kalau tetamu datang. Contoh ada orang dia prep, dia buat persiapan untuk satu bahagian tu. Ini kalau tetamu datang, nak mudah. Ada sos spaghetti, lepas tu ada spaghetti. Okay, rebus kejap. Tetamu datang mengejut pun bolehlah masak spaghetti. Contohlah. Okey, subhanallah. Itu prep yang sangat bagus. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah memang ada sahabat yang menyimpan sikit bekalan makanan, dan bila ada yang kebuluran mereka keluarkan makanan. Jadi tuan-puan sekalian, saya menyarankan kepada sesiapa yang macam nak buat persiapan menyimpan bekalan makanan, anda kena berniat, bukan niat untuk makan seorang-seorang. Bukan niat untuk tak apa, yang penting keluarga kita, anak-anak kita, yang penting kita dapat makan. Kita maksudnya sebenarnya semua ni ujian lah, ujian bagi kita. Kita fikirkan, contohnya siapa yang ada tanah mula menanam kan, dia niat insyaAllah nanti dengan hasil tanaman ni boleh bantu ramai orang. Okay, lepas tu dia ada tanah, dia boleh menternak, dia pun ternak insyaAllah nanti. Orang yang berniat prep makanan sebegini, apa yang akan berlaku, Allah akan beri subur. Tanahnya subur, binatangnya sehat-sehat, gemuk-gemuk, Allah akan permudahkan.
Tuan-tuan sekalian doakan. Hari Selasa ni kami akan pergi ziarah ladang nenas, dikatakan antara peladang yang sangat berjaya dan besar yang dibangi, saya seramai yang tahu. Sebab kami juga dalam proses untuk peladangan, sebab kita dah melalui fasa insyaAllah berjaya dalam bidang peternakan di bawah ladang ternak rumah tu kan, ladang ternak rumah tu di Kapur Sungai Yu tu, yang bakal masuk lagi lembu beribu lah. Untuk ibadah kurban ni ada dan 2,000 ekor lembu, lepas tu ada kambing, ada biri-biri. Jadi sekarang kita nak pergi tim kita, saya bukan kata tim kami, tim kita, anda sebagian tim kami. Kita akan pergi kepada pertanian pula. Jadi kita tengok apa makanan kan pertanian yang yang boleh survive. Ha, macam itulah yang kita boleh survive ni, kita apa boleh 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 apa? Boleh hidup. Ha, boleh meneruskan. Ha. Jadi lestari, kita panggil lestari, kelestarian. Sustain, sustain, kelestarian hidup. Jadi rantaian rantaian untuk kelestarian hidup kita sekarang seolahnya memang bergantung kepada import. Kita kita kena sedar, saya dulu kerja bahagian halal, ayam, pembekal ayam, ayam dan negara kita memang masih lagi memang bergantung kepada import. Negara terbesar antara pengekspor ayam terbesar dunia adalah Brazil, ayam. Arab Saudi pun ambil daripada, macam tu lah, daripada Brazil, banyak seluruh dunia. Jadi kita kita pembekal apa? Malaysia pembekal apa? Ha. Sebab itu negara yang bukan pembekal paling bimbang lah. Sebab dia bukan pembekal, maksudnya dia dia perimport. Jadi bila berlaku krisis makanan, negara pembekal memang akan stopkan untuk ekspor sebab memikirkan untuk penduduk setempat. Jadi sebab itu siapa yang ada tanah manfaatkan, siapa yang ada ruang kat rumah manfaatkan. Alah beli tong tak berapa besar, mungkin waktu ayam tak ada, bekalan daging terputus, kita boleh survive dengan ikan kan. Ikan ikan yang paling mudah ikan tu lah. Ada orang kata saya tak makan ikan yang tawar, saya tak makan ikan tu, ikan tu hanyir. Bila sebenarnya kita dah kena belajar makan apa yang ada, makan ni. Ini bukan nak buat panik ni, saya sebutkan begini tuan-puan sekalian. Kalau orang tanya Ustazah ada buat simpan stok, tak ada. Kami belum, kami tak adalah buat apa-apa pasal nak pray, nak simpan ni, ni, ni. Dan saya tidak pelekehkan usaha orang yang buat penyimpanan stok. Kan hari ni viral, semalam viral, maksudnya ada orang yang share bagaimana tip-tip simpan stok. Okay, bagi yang mampu boleh buat. Boleh buat dan kita tak, kita tak kata itu perbuatan yang salah. Tapi kita tahu ramai yang tak mampu. Untuk makan harian pun dia tak ada duit. Untuk makan besok pun masih berfikir. Ha, lepas tu perut dalam rumah tu ramai. Ha, contoh kan. Jadi kita mungkin boleh mulalah memanfaatkan ruang rumah. Kami juga menanam, nanam sayur, tanam macam-macam juga, cili, benda-benda yang benda yang kita boleh makan ulam-ulam tanam. Lepas tu kami juga menternak. Kami juga apa ni, kita sebut apa ni, nak mula pelihara ikan lah. Ha, subhanallah, Allahu akbar. Jadi tuan-puan yang mati Allah sekalian, bila kita menghadapi sesuatu isu yang boleh jadi panik, tolong baca banyak sumber. Bukan sumber yang satu sumber, walaupun orang berbeza, tapi sumber ke arah tu belaka, nanti kita akan jadi panik. Kita baca juga sumber-sumber yang lain, yang mana kita boleh jadi seimbang lah, menerima info tu secara seimbang. Memang yang dikongsikan adalah sebuah hadis Nabi yang bila bulan Ramadan ada keluar tiang berwarna merah, maka simpanlah makanan untuk tempoh 2 tahun. Ke tempoh 1 tahun ya? Okey. Yang itulah antara hadis yang diwawarkan, tetapi kita dah tahu serta hadis itu dhaif dan sebahagian ulama hadis menyebutkan hadis itu adalah mungkar. Maksudnya hadis yang bukan sekadar dhaif, tapi itu hadis yang maudhu', hadis rekaan. Tapi ada yang menyatakan hadis itu statusnya dhaif. Walaupun kita tahu hadis dhaif ini boleh beramal dalam fadilat amal. Jadi subhanallah, bukan kita menolak totally, tapi kita janganlah jadi, maksudnya sampai hilang pertimbangan, ketakutan, panik, ada dah anxiety, ada yang fikir macam-macam. Dalam apa juga keadaan, kita cuba jangan jangan ada sikap pentingkan diri. Sebab bahaya. Sikap pentingkan diri boleh boleh membunuh diri kita lah. Membunuh emosi kita. Itu bukan sikap bagi orang Islam lah. Macam tu. Jadi, subhanallah, muslimin-muslimat, ada orang prep, dia fikirkan untuk keluarga besar. Dan dia bukanlah fikir macam mana pun kena sorokkan tadi. Mungkin satu masa, bayangkan ya, saya hidup fikir, kalau kita ada simpan bekalan makanan yang banyak, tiba-tiba ada orang susah, orang miskin, kelaparan, anak-anak menangis, adakah saat tu kita tak akan beri apa pun pada orang? Adakah saat tu kita akan kata, tak boleh, ini untuk keluarga saya, nanti keluarga saya kelaparan?
Sedangkan orang tu nak untuk sesuap nasi saja, untuk supaya tidak mati je, anak dah kebuluran. Adakah saat tu kita akan, maksudnya tidak tidak boleh beri walaupun satu cupak? Nah, sebab fikirkan kita kira-kira ini cukup-cukup je untuk kita sampai tempoh sekian-sekian. Jadi subhanallah, saya pun tidak berani sebenarnya nak mengulas panjang, tapi sebab memang dah mula jadi topik hangat dan perbincangan, berpada-pada, bersederhana. Sebab kita tidak mahu berlaku monopoli lah. Orang kaya, orang mampu, habis jadi barang, jadi naik apa semua. Orang miskin, bertambah-tambah miskin, orang lapar, bertambah lapar. Makin tak mampu untuk beli, sebab ramai pula yang panik buying. Beli, simpan. Harga naik dan sebagainya, dan kita berharap sangat kerajaan, pihak berkuasa kita mengambil tindakan yang cekap, cepat, tepat. Cekap, cepat dan tepat. Subhanallah, anda memang bertanggungjawab. Pemimpin, pihak kerajaan sangat sedar akan perkara yang sedang berlaku dan memang kena buat sesuatu untuk memastikan bekalan makanan untuk rakyat cukup. Memanglah ada yang istilah, jika pemimpin kerajaan tak mampu, tak boleh nak diharap, kitalah kena survive sendiri. Terpulanglah masing-masing nak cakap apa, tetapi tetap kerajaan, kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf alaihissalam, pemimpinan kerajaanlah yang patut memainkan peranan yang besar dalam situasi ni. Ha, tiba-tiba petang-petang cakap pasal ni kan. Sebab tadi bila pergi rumah kawan tu, ada ziarah rumah kawan pun cakap pasal ni. Jadi duk fikir-fikir, kembalilah kita kepada bagaimana cara kita dulu, mak-mak, ayah, nenek kita apa semua kan, survive sendiri. Macam itulah, insyaAllah itu mungkin salah satu cara, walaupun makan masa, tapi ia boleh berterusan lama.